Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya dari kemarin aku gak ngupload ya guys ya, karena sakit. Dan ini masih bekas bekam kemarin ya, jadi gak apa-apa kan teman-teman. Nah di sini guys kita akan reaction sebuah video ya, karena banyak sekali requestan daripada teman-teman di Instagram maupun di kolom komentar. Nah salah satunya adalah cendol buatan sendiri, lebih sedap, lebih segar untuk berbuka puasa anak yatim dan asnaf. Nah jom kita tengok guys. Nah ini daripada Tokwan kami, Masya Allah Tokwan kami ini Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya mengangkat derajatnya, menjadikan hidupnya mulia di dunia dan juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masuk kepada golongan-golongan orang yang cinta kepada anak yatim dan juga asnaf ya guys ya. Kalau kita tengok ya kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para anak yatim itu seperti ini kan, antara jari telunjuk dan juga jari tengah macam tu guys ya. Allahu Akbar, betapa dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anak yatim, fakir miskin. Allahu Akbar. Maka dengan begitu ketika kita istilahnya menyantuni ataupun memberikan apa namanya ya, santunan, memberikan rezeki, sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim, maka insyaallah ya bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan mengakui bahwa kita adalah pecinta anak yatim sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada anak yatim ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta, maka Allahu Akbar, dia akan seperti ini di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu teman-teman sekalian, jika ada fakir miskin, ada anak yatim dan lain sebagainya, ya kita kena bantu macam itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Tuan nak buat cendol homemade, wow. Versi Tuan. Jadi Tuan ada peralatan untuk buat cendol. Ha, ini pun boleh, guna tempurung boleh. Ha, tapi okay, ini peminat Tuan lah ni, dah rare kan? Dah rare. Pun. Jom, kita tengok. Pahala, kongsi bersama. Allah. Saya senang dengan Tok Wan ni sebab memang pahala, kongsi bersama. Kita tengok eh. Tambahan dia, kita ada tepung beras. Tepung beras, santan, air pandan, jus pandan. Kita ada air putih. Okey. Kita ada sedikit apa tepung tu? Kanji. Oh, tepung kanji. Lepas tu kita ada kapur sikit. Kapur makan. Garam sikit. Okey. Kalau tak hijau melek, kita buah ni lah. Warna dia ni. Okey, berwarna makanan. Ini tepung beras. Kita buah. Okay, first kebola bekas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, seronoknya. Kita tepung masukkan kanji. Tepung ubi. Oh, ubi. Tepung kanji pun dia juga. Tepung kanji, okay. Ini nak bagi dia. Oh, dicampur gitu ya guys ya. Kenyal sikit. Air jus pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita tapis tu. Oh sedap tu guys, hijau-hijau macam tu je. Cendol tu yang buat segar tu macam ni. Kurang air, kita tambahlah air. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedapnya. Ini bulan puasa guys ya. Kita tengok bulan puasa ni dibagikan kepada budak-budak juga. Yang mereka juga insyaAllah berpuasa ya, mungkin kita belum tahu juga, nanti kita tengok. Dia nampak macam tak berapa hijau. Oh betul. Kita buat garam. Garam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh kita contoh ya guys ya, macam mana Tok Wan kami ni, ya Tok Wan lah kita cakap ya kan, macam mana Tok Wan ni memasak. Semua dengan zikir-zikir, semua dengan salawat, semua dengan bacaan Al-Quran. Supaya apa? Supaya berkah dan makanan tu menyihatkan badan kita macam tu guys ya. Makanya kenapa lagi sedap masak sendiri daripada masak ataupun beli ya kan.
Sebab itulah kalau kita masak sendiri, kita boleh bacakan doa ayat suci Al-Quran dan juga istilahnya bacakan salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat anak-anak kita, ya kan, kita yang makan pun macam sedap dan juga menyehatkan macam tu, guys. Penuh dengan keberkahan makanan yang masuk ke dalam diri kita. Kita koce bagi dia sebati. Allah. Tak ada ketoi-ketoi. Ni kapur makan. Okey, kapur. Pusik makan. Boleh tak? Ha. Pusik. Nak bagi dia jadi jernih. Ha. Oh. Oh, caranya gitu. Jadi nak bagi hijau molek. Kita buhlah pewarna sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sebab daun pandan ni dia tak berapa hijau sangat. Betul, betul. Okay, sudah berbeda ya, lebih pekat warnanya. Dah siap dah Pak Johan. Kita nak pindah di alam belanga. Belanga tu apa? Jadi kita tapih alam belanga. Ajan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak tapih dia ada yang ketul-ketul tu yang jadi tak molek tu. Iya. Jadi memang harus halus ya. Nah, ini kita tengah leng. Pakai pilu. Ya, penasaran cara pembuatannya, saya enggak pernah lihat. Channel ini kita buka api perlahan ya. Oke, lepas itu diaduk-aduk. Kita kena kacau dia dari semasa ke semasa. Kalau dibiarin enggak jadi ya, guys ya. Kita akan kocek dia dari semasa ke semasa sampai dia jadi betul-betul pekat dan jernih. Ha. Pekat dan jernih. Ha, dia jadi macam ni. Kita kacau lagi. Dia akan jadi jernih dan letup-letup. Oh iya 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 iya. Okay, dah jadi pekat macam ni. Oh, macam tu guys. Macam dodol ya. Dia betul-betul masak lama sikit tak apa. Oh, sedap ni guys. Warna dia macam hijau. Alhamdulillah. Hijau pekat macam tu, sedap. Tepung cendol dah masak. Kita boleh cetak dia. Okey. Kita senduk dia lah ni. Oh. Eh guys, ini gurih enak gitu guys ya. Oh my god. Apalagi nanti dikasih apa namanya itu? Gula merahnya itu loh guys. Kita masuk dalam pencetak. Bismillahirrahmanirrahim. Air sejuk ada kat bawah. Jadi dia cepat beku lah. Oh, saya kira itu direbus guys, ternyata enggak ya. Tanya lah. Oh, macam itu dia buatnya. Ya Allah, baru tahu lo asli. Ternyata begini cara buatnya. Masya Allah, jazakumullah ta'wan. Oh, macam itu. Kalau guna yang flat macam ni lagi mudah. Kalau yang tempurung tengah kelapa dia masa dia panas-panas lah. Macam susah sikit. Nanti dia kalau sejuk nanti dia kerah. Masya Allah. Asli ni guys. Dari bentuknya enak banget asli. Ya Allah. Ini kayak gini aja kalau bulan puasa itu bikin ngiler. Oh, beda-beda pakai ini, pakai alat lagi. Sebenarnya enak tadi ya kayaknya. Oke. Okay. Wah, ini kalau tak ini ada wadahnya ada cetak, kita pakai balang. Tapi lubang dia lulus lah. Oh iya benar. Jadi celup panjang-panjang. Oh, panjang-panjang. Oh, masih benar. Kalau boleh cari yang lubang besar. Ini dalam bak tubik. Tubik-tubik tu muncul lagi. Kita cari cetak laksa. Keluar. Lumayan ini juga ya, pembuatan cendol itu. Lumayan lama juga ya. Wow. Kenapa kalau bulan puasa ya guys, di siang hari gitu. Kita lihat untuk es tu kayak gimana. Gula dia, atau orang guna gula anau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau di sini gula merah. Kita nak bagi dia manis.
Yang penting itu di gula sama santannya, guys. Ya Allah. Bener sih, agak lama pembuatan cendol. Oke, gula anu udah masak. Tapi kita kena tapih dia lah. Yalah, nanti tumpah nanti ya. Bismillah. Oke. Wes. Sedap nih, guys. Untuk air dia. Untuk bacuhan dia. Kita ada santan. Santan pekat. Wush. Ini inti daripada apa namanya? Cendol itu santannya ini. Oh my god. Oke, untuk santan garam. Ini kita bubuh garam sikit supaya dia ada lemak-lemak. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardu wa fis sama'a wa sami'un alim. Nah, itu kocok-kocok ya. Kita bawa Bismillahirrahmanirrahim. Oke, santan itu tadi pekat banget. Jadi kalau dikasihi es batu itu enak, jadi cair nanti. Lebih ke apa ya guys ya? Lebih ke enak jadinya. Tapi kalau kalau pekat banget nanti kurang ditenggorokan. Kita nak packing. Kita buat kacang 1 sudu, cendol. Oh itu. 3 sudu. Oke. Okay. Nah, gula. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sedapnya. Santan Ya Allah, itu aja isinya ya. Nah, itu dia. Kalau di sini itu ada nangka gitu, guys. Cendol. Oh. Ah, sedap ya, gula. Asli sedap banget. Gula anom. Padahal gini doang, simple ya, tapi kayak seger banget gitu kalau kita makan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wah. Apa? Apa tuh? Ya Allah, seronoknya. Ada budak cilik lagi tuh, kecil lagi tuh. Belum pun dalam. Belum pernah makan. Sama. Kesito wan, masya Allah. Kesito wan, nikah kamu ni. Sama-sama. Kesito wan, sama-sama. Kesito wan, sama-sama. Oh ini yang cewek guys. Soalnya bagi cendol. Cendol. Nanti cari sudu ya. Sama-sama. 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 Budak-budak masih umur 5 tahun. Sama-sama. 10 tahun. Sama-sama. Paling segituan sih, di bawah 10 tahun sih. Sama-sama. Sama-sama. Baiknya mereka. Sama-sama. Menyenangkan. Mau bersama kami melakukan kebajikan? Just subscribe, like, and share, guys. Oke, guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya bagaimana Tok Wan itu menyajikan cendol ya, yang masya Allah enak banget kayaknya. Dan kita lihat anak-anak, wajah anak-anak itu tadi kan, anak yatim, asnaf macam itu ya. Itu memang membuat kita tuh macam bahagia apabila mereka itu bahagia. Jadi kalau kita melihat anak-anak di luar sana yang memprihatinkan ataupun kehidupannya tuh macam dia bekerja keras dan lain sebagainya, sebenarnya bagus gitu. Cuman di umur segitu gak pantas anak-anak itu istilahnya mencari pekerjaan ataupun bekerja siang dan malam mencari rosok dan lain sebagainya. Dengan adanya orang-orang dermawan seperti ini, dengan adanya orang baik seperti ini, mereka lebih ke apa namanya guys ya,
lebih menyantuni seperti itu, sehingga kehidupan mereka itu layak seperti itu. Wow, keren banget sih. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai anak yatim dan mengayomi, menyantuni juga, sehingga kehidupan kita insya Allah kelak bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Tok Wan sudah menginspirasi kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.